Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas mengenai jalan-jalan menuju takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memberikan kemudahan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa di mana saja berada, ada banyak jalan menuju takwa. Di antaranya adalah 5. Yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah adalah mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ditegaskan di dalam surah Az-Zariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat dalam sehari, 17 kali kita menyebut إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِي. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya jalan takwa berikutnya adalah mujahadah. Mujahadah adalah kita harus berjuang sekuat tenaga kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dengan usaha kita, kita akan menjadi pribadi yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jalan takwa yang ketiga adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita tidak perlu CCTV yang ada di dunia, tapi kameramen Allah, CCTV Allah adalah di mana-mana. Sehingga kita bisa merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita berada di dalam tempat yang sunyi sekalipun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan takwa berikutnya adalah muhasabah. Luangkan waktu kita untuk mengevaluasi diri kita. Kita bermuhasabah. Kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada diri kita, dan kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, insya Allah, kita akan menjadi pribadi yang istiqomah. Kemudian, jalan takwa berikutnya, yang terakhir adalah mu'aqabah. Mu'aqabah adalah memberikan sanksi terhadap diri kita, manakala kita lalai, dengan niat supaya kita tetap disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan mu'aqabah ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah dirimu sebelum engkau akan dihisab di yaumil kiamah nanti. Artinya adalah suatu ketika Umar bin Khattab ketika sibuk mengurusi kebun kurmanya, beliau hingga lupa dengan sholat jamaahnya. Beliau tetap datang ke sholat jamaah ketika itu,
namun tertinggal dalam pelaksanaan sholat jamaah. Dari situlah kemudian Umar bin Khattab merasa menyesal, lalu mengganti kelalaiannya ini dengan menginfakkan seluruh kebun kurmanya ini untuk kepentingan umat Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan 5 jalan menuju takwa tadi, insyaallah itulah jalan kita untuk menggapai pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.